will be able to watch badly. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله الصلاة والسلام دائمين بدوام بيت الله وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد rekan-rekan semua, hadirat semua, bapak semua, ibu-ibu semua yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini, pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka yakni doa bersama, doa dan sholawat yang semoga teman-teman kita pada pagi hari ini, siang hari ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua yang hadir di tempat ini, di majelis ini selalu dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan ridho Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu kedatangan guru kita semua yang kita nanti-nantikan, yakni Maulana Al-Habib Syekh bin Abdul Ghani As-Sajjar, mari kita bersama-sama untuk mengisi acara dulu memanfaatkan waktu. Kira-kira di dalam sana terdengar suara saya pada yang paling kuat. Yang paling nyaman bahasa sana benar enggak? Ya, maksud saya ini tuh kita sekalian cek sound gitu loh. Memang setiap pertemuan itu harus ada cek sound. Agar apa? Biar semua mendengarkan komando atau suara dari panggung utama. Sekarang gimana? Di sana? Sudah? Di sana? Coba. Sudah belum? Sudah. Nah, nanti meskipun nanti sudah datang, tapi kalau suaranya tidak terdengar ya jauh-jauh, kasihan. Eman-eman gitu maksudnya. Oke. Mari kita awali manfaatkan waktu pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita dengan rahmat dan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. على هذه النية وبكل نية صالحة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين، آمين. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين، آمين. Allah.
Ya. Sudah sarapan? Sudah. Ya podo aku urung sarapan. Ini semangat ya, iman-iman agak kok ora semangat. Ya. Sing semangat. Ya, semangat. Kemarin Ki Anwar sudah melantunkan lagu Komarun, saya lihat di apa di YouTube. Aku ya iso. Tapi ya iso. وأجمل من كلام تراكمت عينيه وأحسن من كلام تلد النساء tidak ada, belum pernah terlewatkan, belum pernah terlintaskan di dalam mataku suatu hal, suatu makhluk yang lebih cantik, yang lebih sempurna dibanding dirimu. Langsung gawe satu, saya aku paham. Tahu lagi ya, selama ini belum pernah terlintas di dalam mata seorang makhluk yang lebih indah daripada dirimu. Wa ajmalu min kalam tarafat tu'aini wa ahsan min kalam talidin nisa'u. Dan belum pernah satu makhluk pun yang lebih indah, yang lebih bagus, yang lebih dirimu, yang pernah dilahirkan dari rahim seorang ibu. Yang pertama tadi, ileng-ileng ya, belum pernah terlintas di matamu seorang makhluk yang lebih indah daripada dirimu. Yang kedua, belum pernah satu makhluk pun terlahirkan dari seorang rahim seorang ibu yang lebih indah daripada dirimu. Wahsan min kalam talibin bisakun khulidda ubarro'an min kulli aibin. Engkau diciptakan terbebas dari segala macam cacat. Khuliqta mubarrohan min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'. Seakan-akan dirimu ini diciptakan seperti apa yang engkau minta. Seakan-akan Nabi Muhammad itu penciptaannya itu seakan-akan Nabi Muhammad order sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Order, kamu tahu order? Pesan itu seakan-akan apa Nabi Muhammad itu seakan-akan penciptaannya, seakan-akan beliau ini order kepada Allah gitu loh. Ya Allah, nanti hidung saya seperti ini ya. Ya Allah, nanti bibir saya seperti ini. Nanti. Ya Allah, seperti ini. Sehingga apa? Sehingga Nabi Muhammad sangat indah. Seperti syair-syair yang tadi di depan tadi, belum pernah seorang ibu melahirkan seorang makhluk yang keindahannya melebihi Nabi Muhammad, belum pernah ada. Dan mata ini belum pernah terlintaskan, belum pernah melihat seorang makhluk yang melebihi keindahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, siapa Nabi Muhammad itu? Ya Nabi kita. Itu Nabi kita. Nah, umatnya Nabi Muhammad ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaannya melebihi dari umat-umat terdahulu. Keutamaannya melebihi dari umat-umat terdahulu, sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam itu sampai kepengen diciptakan agar menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Musa pengen seperti kamu. Kan kita ini umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa pengen seperti jenengan semua. Ini Nabi loh. Nabi.
derajatnya. Nah, ini pengen seperti kita semua. Nah, oleh karenanya kita yang tidak sempat meminta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kan belum pernah, ya Allah, mungkin di dalam rahim ibu kita, ya Allah, semoga saya diciptakan menjadi umat Nabi Muhammad, kan belum pernah. Ini suatu hal yang sudah menjadi keutamaan untuk kita, ini harus kita selalu kita syukuri, yakni menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, itu artinya niat itu. Kemarin juga Mustafa Atif sudah sini nggih. Yo disuruhe kok ora mau. Dibul lagi ya. Rekaman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajmal min kalam tarakattu 'aini. Wa ahsan min thank you.
komarun. Jadi Nabi Muhammad itu diperumpamakan seperti komarun. Komarun apa artinya? Hah? Rob? Ya bulan komarun, bulan purnama. Jadi seperti itulah keindahan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekali lagi di dalam burda, sholawat burda itu diterangkan bahwasanya kita ini menjadi mulia karena adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia seisinya ini juga apa? Berkat adanya Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, dunia juga tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tahun kemarin sudah saya terangkan bahwasanya dunia seisinya ini baik neraka pengantin. Dunia seisinya ini seakan-akan adalah ini apa pengantin, belakang pengantin itu apa? Biasa-biasanya itu loh. Madi-madi ya bapak ibu. Itu dunia seperti itu. Seakan-akan hiasan temanten. Nah temantennya siapa? Temantennya itu ya temantennya adalah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini dihiasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pengantin yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Lanjutkan. Salam kamu sudah dari teman-teman kita. Mari kita sambut kedatangannya. Ahlan wa sahlan bin Nabi. Ahlan wa sahlan bin Nabi. Ahlan wa sahlan. Bisa duduk ya? Dulu kembali